sampai di tol tebing tinggi. Ini dia. Dari Bandar Selamat menuju tol tebing tinggi. 46.000. Akan menuju ke Oke, Mas. Ayo, Mas. Bersama Kak Ori. Iya, bersama Rapka. Ya, beserta mamanya dan saya Radi Medan. Kita akan pulang kampung ke Rantau Prapat Eknabara. Ke rumah nenek. Nenek dan Opung. Iya, mana buka dulu kacamatanya. Kok besar kali. Iya. Oke. Okay. Kita udah siapin semua barang bawaan. Tengok tuh banyak kali tuh, tuh belakang tuh. Tumpuk. Hari juga bawa lukisan. Mewarnai ya. Clear. Warnai. Oh, udah dibawa. Udah. Oh, mama aja. Jangan gitu. Nanti ayah ngerem teranto. Jangan. Namanya jalan jauh tuh. Depan-depan kau nih. Iya. Adiknya merajuk. Iya. Kau ini merajuknya ini, ha. Nanti gantian. Oke, kita berangkat ya. Oke, go. Sekarang jam 8.46 ya. Kita gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Bilang Kak Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita seharusnya dari pintu tol Amplas ya, tapi ada tabrakan beruntun di situ sehingga macet dan kita putar arah dari pintu tol Leda Sujono. Jadi satu jam masih keliling-keliling Medan aja, belum keluar Medan. Ya. Oke, ini tolnya, kita akan masuk. Di gerbang tol Bandar Selamat ya. Gerbang tol Bandar Selamat. Kita akan keluar ke tol tebing tinggi ya. Kita masuk jalan tol. Ori udah lama nggak jalan-jalan ya, Ori ya? Iya. Jadi senang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim.
kita lanjutkan setelah kita di tol tebing ya. Sampai di tol tebing tinggi. Ini dia. Kita harus sebelah sini karena kita mengisi e-tolnya ya. Kaki pesawat. E-tong itu apa nak? E-tol. E-tol itu apa ya untuk kartu pembayaran tol? Kampung kita ini. Iya mak. Iya. Selesai ya. Saya bu, salah buka ya. Bu. Ya, kita isi dulu ya. Bang isi cepet bang. Indomaret jadi 2.500. Si proses kembalian ya. Kali ya bang ya. Mau istirahat. Oke. Ya. Kita maju. Kita tempel. Tengok sana ya. Berapa kena? 46.000. Dari Bandar Selamat menuju tol tebing tinggi. 46.000. Langsung jalan. Oke, kita istirahat sejenak ya di tol. Karena dari tadi udah ngantuk sebenarnya. Udah kan. Oke. CCTV. Mana? Iya. Iya. Kita berhenti dulu. Tapi mobil nggak usah kita matikan ya. Kok? Ya, yang mau kenceng-kenceng. Jorok. Wih, jorok kali mulutnya ya. Mana giginya? Kayak ada besi berkarat nih giginya kan. Oke, nanti kita lanjutkan perjalanan lagi menuju Ranto Prapat. Cikuy, cikuy, cikuy.